Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewi tanjong asin. Lanjut aja. Ya. Kami ini berempat adalah salah satu adalah para pemain dari film apa? Film Siri. Film Siri. Oke, Bang. Film Siri. Pertama-tama arah kebaiknya Bapak Saiful memperkenalkan diri. Ya, kita perkenalkan dulu satu-satu. Ya. Dimulai dari Bapak. Bapak dulu lah. Nama saya Saiful. Nama saya di film Siri sebagai Pak Dullah. Sepupu dari Bapak siapa lagi namanya itu? Lebih tepatnya omnya ini, omnya. Ya, omnya. Begitu ya. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Misdar. Nah, di situ di film itu saya biasa dipanggil dengan kata jam nangis. Bedu. Ya. Sudah agak lupa ya, sudah agak lupa. Mungkin sudah berumur memang itu waktu dulu. Ya waktu rumor kok itu. Saya memang sudah agak tua tapi belum buka. Dia akhirnya jatuh jujur Pak. Ya ya oke. Oke, perkenalkan nama saya Ronald. Saya di film Siri berperan sebagai peta ngeru. Keluarga dari ini. saya di sini peran saya sebagai peta ngeru. Di sini ya. Saya di sini antagonis, tapi aslinya sih orang baik ya. Baik. Jadi dipukulin. Baik itu musnahkan juga ada apa-apa. Perkenalkan nama saya Andi. Dalam peran di film Siri itu saya berperan sebagai peta sulap atau orang tuanya di Fatima. Tadi Fatima. Iya, Fatima merantau. Di mana nih anakku pergi sekarang? Iya, anak. Itu juga saya bertanya juga ini. Ini pelakunya. Pelakunya bawa. Itu sudah lama masa anak ditanya. Iya kan, kemarin saya calon nih. Iya kan, kemarin saya sudah serahkan kepada beliau. Iya. Kan ditanya bagaimana keadaan sekarang. Entar nanti we. Saya juga enggak tahu kan dari penggantinya. Oh, mulai enggak ada nanti masalah sih. Masalah luar biasa nih. Oh, iya. Kalau dari Bapak Dula, apa pengalamannya paling berkesan pada saat film Siri itu? Paling berkesan waktu closing oh waktu yang mana? Waktu adegan adegan yang semuanya emosi memuncak kan? Iya. Waktu saya kasih begini Pak Sambas ya? Oh iya. Pak Sambas. Si Bui kepada? Iya kayaknya. Lain kali Pak Sambas kita undang juga di sini. Iya. Kalau situ, kalau dari misalnya ini, yang paling berkesan dari menantu. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Kalau saya sih. Atau dari bawah. Apa ya? Pokoknya pengalaman yang tidak terlupakan lah. Ini tuh yang waktunya kayak masalah tuh. Lari. Itulah. Kalau kata aja lah, tapi mah motor. Nah, kita apa namanya itu waktunya dicari ya. Nah, dikira yeah, kita mau dibunuh atau mau bagaimana kan? Biasanya begitu tuh kalau di. Iya, ikutilah lah. Yang sendiri itu diborong atau bagaimana deh? Iya. Pesannya kan olah dulu tuang. Ya, alhamdulillah. Lagi semua sister bulimu tuh anak. Iya. Alhamdulillah pada saat ditemukan itu emosi-emosi itu sudah agak mereda. Iya. Andai kan lebih cepat di apa namanya itu ditemukan ya mungkin
bonyok dulu ini. Apalagi dihadapkan dengan beliau Petengger, wow. Bagaimana strateginya dulu, Pak? Kalau Petengger sendiri? Kalau saya sih tantangannya di film ini, waktu pembuatan, saya kan sebenarnya tidak bisa main film yang serius lah, genre-genre yang serius gitu. Ya, ya, ya. Tapi ini saya jadikan sebagai pembelajaran lah. Apalagi pada saat pembuatan film ini puasa loh waktu itu. Oh iya iya iya, puasa ya. Puasa. Puasa. Iya, iya. Puasa. Dan yang serunya itu waktu buka puasa pun tidak terasa. Iya betul. Ya. Supaya juga terisi. Dan yang paling berkesan itu waktu kita melaksanakan pengambilan gambar di Palawa. Oh iya 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 iya. Kalau Anda bagaimana? Kalau saya sendiri sebetulnya semuanya pengalaman berkesan bagi saya. Masalahnya ini adalah film pertama saya acting di film ini, di film Siri. Dan kebetulan saya dapat peran sebagai orang tua. Ya. Ya dari mana? Saya pribadi kan tidak terbiasa dalam hal itu. Makanya pada saat syuting kemarin saya sangat banyak belajar tentang bagaimana cara-cara orang tua bersikap kepada anaknya. Ya, pokoknya begitu. Pokoknya bagi saya pengalaman pertama untuk acting itu di film seri itu, makanya paling berkesan bagi saya film itu. Ya kalau bapak di episode mana baru gabung tuh ini? Ya ya ya. Kalau bapak di episode apa? Jangan dikarang nih, jangan dikarang. Tempat tuh lima. Tidak, episode satu sudah masuk. Okay. Tapi sih ya, sudah selesai ini filmnya, masa mau pajak lagi? Iya iya iya. Ini memang ini pakainya dulu ini. Jadi kita bangga kan antar mesin. Kita kan memerankan karakter dengan baik. Baru kan belum pernah kimen seserius seperti itu. Iya iya. Saya kan komedi. Iya. Terus tantangan tuh saya sudah bilang tantangan kok. Itu nih. Jadi aku nih campur aduk ke sana. Naro. Jadi begini pertanyaan juga ini. Bagaimana perasaan dan waktunya dikasih begini pas sama sih? Oh iya iya. Saya tuh penasaran tujuh itu. Iya 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 iya. Ya apakah pada saat itu memang emosi betul atau kebetulan? Tidak. Pada saat itu kan Pak produser, Pak Andi Absir ini menuntut kita untuk mendalami. Iya, iya, iya. Mendalami kan, karakter. Ya. Sambil menulis. Supaya ada adegan-adegan yang panas gitu ya. Supaya kelihatan nyata, real. Terpaksa saya. Itu sih spontan langsung saya mengambil pasang bas pada saat itu dan lucu tambah masa apa coba bro? Begini udah hangat puas dia lu masa apa pasrah ditambah. Yang penting di situ hanya Tuhan yang tahu dosa kah apakah kan kita. Ya tergantung produser ya. Enggak ada sih dosanya kan. Kalau film tersebut kan dosanya ditanggung produser. Kalau Anda, bagaimana perasaannya pada saat membawa lari Fatimah? Ya, nah itu. Tunggu dulu, belum selesai ini. Itu dulu adegannya itu sengat-sengat itu beberapa kali diulangi, kenapa? Ya saya ingat itu, kenapa selalu diulangi pulang? Wah berarti itu memang apa? Tidak, maaf. Begitu diserahkan supaya adegannya itu bisa. Itu berapa tahun? Sekitaran 2 tahun. 2 tahun lah. 2 tahun yang lalu.
apa ya cerita? sudah, jadi ukit-ukit. Kan riuh nih dok, riuh itu. Iya. Hancur kita. Hancur. Apa lagi? Ini mungkin coba kalau ada pertanyaan dari Pak Produser. Mana itu Pak Sambas? 20 kali kah? Tapi 10 kali itu pas di depannya terbang. Oh iya iya iya. Pas oh, iya. Masuk itu. Iya. Oh iya iya iya. Ini Pati Jungi. Sama sama Ladulu. Oh, sama ini. Ah, ya, ya, ini belajar. Ya, ini. Masih penasaran. Iya, iya, iya. Eh, ada kira yang salah. Ya tegero. Aro, Dorita. Pas di gerbangnya. Gerbang. Pas mau masuk di rumah gitu. Gerbang-gerbang. Gerbang di. Hah? Pintu gerbang di luar, pintu gerbang di luar. Pintu gerbang yang depan SD. Iya. Ya. Ah, yang mana itu nafungan salah-salah terus-terusan. Gue buka. Karena sisi lain banyak orang tua siswa SD gak situ. Oh iya. SD tuh banyak masyarakatnya. Banyak yang melihat. Jadi ya pengalaman juga situ. Ternyata susah juga mau jadi artis. Sosok artis tuh. Susah metodologi acting deh susah. Apalagi ternyata nggak segampang membalikkan kaki iya. Tangan apalagi ya kan ini tanganmu dengan kakimu sama sama besar dan tidak bisa dibedakan kecuali ini pengalaman ini oh, saya tidak apalagi pertanyaan itu biar tidak film juga seperti ini memang seperti itu ya makanya produser kasih peran yang sesuai ya sesuai dengan Tuhan lah. Oke. Okay. Ya bagaimana lagi ini? Pak Imam. Gimana? Oh iya. Pak Ustaz. Oh iya, Pak Ustaz di alumni Petaling enggak? Iya. Iya, Pak Ustaz Lege Ustaz. Kita jumpa. Di masak dengan Pak Imam. Sepi. Pak Ustaz kasih dah kursi lah Pak Tachen dan kasih bubur. Iya, iya, iya. Tajajo. Ingat gue. Iya. Tahu, pas saya ingat aku. Ini gue jadi. Balik ke Ustaz. Tua paha itu tua paha. Ba, dale dale lagi tuh kayaknya. Tapi saya ini metode tadi Pak Ustaz bisa. Dendan Isma deh. Au. Pas ini tadi ini bang boleh pertengeru. Oh iya. Kayak mesti rumah tuh ini sampai. Padahal waktu ini dia salinan dia lo tuh pun rasi juga. Fitnah itu bang. Nah, apa cengeng itu subuh kita salinan deh. Dia udah macam apa salinan lo kira langsung kehan waktu kita kerok. Abis mau tondrol ya. Sudah kalau mau lari. Bella jadi ya. Karena di sini sana ada toge roba lima mau tuti lagi masa. Sana ada toge. Kau di telok mas apa? Cepat motor. Ya motor apa Yusuf? Motor tengeru. Iya. Terus lagi abis sore di. Bisa eh pak motor. Gue ceritanya tuh. Iya. Jadi begini. Bagaimana itu awal mulanya dulu itu bisa kayak ditemukan tempatnya informasi dari mana? Itu kan informasi. Tidak mungkin nah, ya, saya tidak. Di situ informasi dari ini dari Adi. Oh yang punya rumah? Ya. Itu kan tempat kamu. Kebetulan ya. Adi mendengar percakapan ini apa dulu sama Petengeru. Iya di masjid sana. Nah di masjid katanya sudah mau ini pertemukan sudah diizinkan pulang lah istilahnya. Banyak Adi langsung melapor cepat kepada Bendung. Oh jadi lo kelar. Jadi lo pawa lebih asik. Iya, sandena real Cina, badai runtuh. Jauh, malah pawa. Berpekali ke singa. Percaya lo tetap kena diseng. Di sebelah nih. Nih sandena real jadi diseng. Oh, weh, mana mungkin. Percaya ada. Wacah bewas, sur. Bagaimana anda? Anakku baku hantar di sini. Tunggu dulu. Tapi syukur ini ada untuk bagaimana anda. Hei, ladulah.
Tapi kemungkinan ada calak ate kono de ase. Alhamdulillah. Sanen ngadul toler di. Gelor dita. Lah kok pindah ke kanker. Ya, ini sebenarnya film ini. Sanen ngadul toler do lo kak. Wajah kan pale. Oh. Kalau manis sekap. Teman juga aja. Eh, aku lo. Bahaya. Aku remus, doi. Ini keren, sudah ada mobil lagi ditolak ini. Iya. Ini ditolak ini. Sempat ditolak. Iya, betul. Akhirnya dibuka cipono naskah. Betul, betul ini, betul. Walau loan, ada yang loan, lo singkat aja. Loan terlalu, aduh. Sekitar berapa bulan dulu itu baru dia ada. Tapi luar biasa lah. Berkat dukungan dari pemerintah desa Pulau Cino. Oh iya juga ini lo kekinian kan ditolak ya. Iya dialog yang mereka ngomong terus ini ya dialog ya pas ambas bawa pas ambas iya padahal masih ada sambungannya terpaksa dipotong mau diapa ya mau ditolak ditolak terpaksa aja nggak ditolak apa tapi nggak diterima tau. Ya, betul. Luar biasa. Tapi yang jadi di sini kan kalau kita kan sering sama-sama. Ya. Nah, yang ini nih. Ya. Yang ini kan pernah merantau. Iya. Licis pembahasan. Iya, kalau kita kan sering ketemu tiap hari. Satu tempat. Yang ini nih. Pengalamannya di sana. Ya, pengalamannya di sana. Cerita dulu lah pengalaman di sana bagaimana. Kita melenceng dulu ya. Kita melenceng dulu. Ini pengalamannya. Pengalaman pas di mana? Di perantauan. Perantauan. Pertama datang di sana gimana? Apakah ada suka dukanya? Pertama datang di sana yang susahnya itu di sana kan mayoritas non muslim kan. Oh iya. Makanya susah yang itu. Makanannya apalagi. Kalau kita mau beribadah tempatnya sedikit, masjidnya sedikit di sana. Wah, bahasa yang puji ya. Pak Den Pacin. Yang perguna. Pak Den Densa. Padahal iya dia kasih gopa moji ya, kecuali meja, kan Rai? Tapi saya selalu ingat kata-kata yang mengatakan di mana apa di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Ya. Jadi ibaratnya saya datang ke sana, saya menyelesaikan di tempat itulah tentang bagaimana cara bergaulnya orang di sana. Adaptasi lah. Ya, adaptasi. Memang susah karena faktor di sana, faktor kayak budaya di sana berbanding terbalik dengan di sini. Perbedaannya apa sih? Kalau perbedaan di sana kayak kalau masalah perbedaannya paling yang itu sih tentang agama. Oh, agama. Tapi disitulah saya belajar toleransi, yang namanya toleransi. Ya. Karena sebelum saya ke sana, saya tidak ada teman ini apa? Teman yang non muslim tidak ada. Iya, iya. Tapi setelah saya di sana, oh saya banyak teman yang non muslim. Oh iya, betul. Di Andi apa namanya? Di Kupang apa? Di Flores NTT. NTT. Maumere. Maumere. Kampung kan? Bukan. Oh, kita apa? Saya di Kupang. Oh. Silakan diri sendiri. Ini memang orang itu. Ini rasa sekali nih. Makanya saya duduk di sini sebagai
pendengar, pendengar. Ya, meskipun ya, sebenarnya tidak tengah-tengah banget sih. Iya. Biasa ya. Kalau kita di kampung tak di mana? Kupandi? Bukan. Papua? Bukan. Mana ke? Yokihimo. Yokihimo. Oh, yang kimochi kimochi itu. Hantam. Jelo jelo. Punya dia bagus. Wah, dia. Iya, pelos loh. Lo berarti faktor ada faktor cuaca. Faktor cuaca nih. Iya. Lagi pula cerita dia mau cerita ke cicing ya. Deh. Baik ke Mas Malise. Sedih cicing pur mana? Ya betul katanya sedih. Dia boleh cicing. Hilang, hilang. Mantap Sandra ya. Jadi rasa apa sampah. Kayak sopa. Jumpa nih, jumpa nih. Kalau dia calon apa lagi? Calon. Calon saya sih dari Turki, Istanbul, Turki. Oh. Alhamdulillah. Jika sana, jika sana. Bisa makan apa? Skip. Dari mana? Calon? Skip. Allah. Okay. Nanti saya juga mau tahu kan? Tidak usah tahu lah. Jadi kan berarti nanti pada saat akad saya panggil semua netizen nanti. Insya Allah. Ya penting ingat solo kok. Belum habis semua lah. Belum habis semua lah. Itu. Itu juga enggak semua. Mau dibeli hari ini biasa kalau ke solo pro kosong. Ya itu kan nanti kan kalau saya nikah nanti kan panggungnya mulai dari di sana di pinggir jalan sampai lorong sana. Nah, itu nanti apa? Berhuganya di mana? Di mulai dari sini nantinya sampai sini. Sini mana? Yang di jalan itu, yang dekat rumahnya Pak Kadir itu mulai dari lorong situ sampai ke lorong Jalan Merdeka, Pak. Wah, iya, supaya kan orang kaya. Kenapa enggak sekalian telur tadi saja dia? Kalau masalah percintaan saya tidak ahlinya, saya bukan ahlinya, saya tidak tahu. Ini dia tahu lah, dia pasti tahu diri. Kalau masalah cinta atau apply dengan bercerita tentang cewek-cewek manis itu, ya mungkin bisa dikatakan saya ahlinya sedikit lah. Ya. Tapi untuk malam ini, coba kasih tips-tips saja sedikit, kasih tips. Ya kalau supaya begitunya ya banyak sih sebenarnya caranya. Sehingga mulai dari kita pelajari dulu ke karakter itu anak-anak bagaimana. Yeah. Bisa nggak diajak bercanda ini? Yeah. Karena ketutup karakter nama muju sama terus. Ya ya, kalau bang muju apa kerup yang pencerahan ini ada. Oh iya, ini lucu sendiri dia anu. Pas malu terus di sini, di tengah sebuah mungkin anu nih di mungkin bisa dapat membuka bercanda. Iya iya. Pak ketua tuturan nama Pak Kerodo. Terus jadi wah menteri pelana anu nih. Baru kita cari-cari yang lain. Kalau misalnya di senior geng di tenis buana tapi nah tetap mesti masih mati musuh akan solusi dengan apa kau lagami lah Naden. Apakah kita harus lanjut atau mundur? Kalau dari segi begitunya ya nggak apa-apa lah kita mencoba dulu. Iya, iya. Kita coba segala cara. Oh iya, betul. Mulai dari... Tapi kemana calota itu? Mulai dari sandal, dari fan sandal. Mantul ya, juga kan ya. Makanya mau kutang. Oh iya. Kalau kita berhubungan. Sebenarnya nih, mau kutang sama seluruh sih. Oh iya. Coba tanya juga yang orangnya yang sering berikan tips. Ya, kalau dia nggak usah ditanya. Dia banyak sekali nih. Kalau saya itu sebenarnya itu bisa dikatakan belum ada. Jangan kubohong. Tapi emang ada satu perempuan yang saya suka itu, tapi di privasi itu nggak boleh disebutkan. Ya tapi ada. Tapi ada. Utamanya itu dari kecamatan lain. Oh dari. Ya, bukan dari juara ya. Jangan, Itu bukan kejuaraan, bukan. Itu nomor 1. Selamat disambut pun dah. Tepuk tegas.
bukan tempat itu, bukan. Oh, tempat lain ya, tempat lain. Pokoknya di situ itu saya memang sering dulu ke sana. Ya, saya sering ke sana itu karena di sana memang ada keluarga saya di situ. Nah, tapi sekarang itu semenjak beliau meninggal ya saya jarang-jarang lagi ke sana. Kalau siapa yang meninggal dulu? Kalau ini kalau kriteria untuk pasangan masing-masing pasangan yang dicari yang gimana? Saya yang jelasnya punya napas ya, napas. Ayo berantem ya. Masa ngomongin ke semua yang tidak bernapas? Ngomongin ke semuanya? Dan yang suka pakai baju lah. Baju? Kucing tetangga sebelah pakai baju. Ya. Dan yang suka pakai baju di mana? Di dalam rumah atau di luar? Ya di luar lah. Kalau di dalam? Di dalam ya terserah. Oh terserah. Ya itu kan privasi lah. Kalau masalah di dalam rumah kan itu kan sudah privasi. Ya, semarang kita mau gaya apa? Tapi pertanyaan saya ini, ya. Ini mohon maaf kalau kayak kurang mereka nanti bagaimana. Terus dengan perkataannya pakai baju, celana gimana? Nggak pakai celana? Pakai celana. Oh, patah dia tidak pakai baju. Nggak pakai celana. Yang intinya sih bernapas lah. Oh. Pikiran lah. Cantik juga perlu. Tapi kita juga tidak boleh apa ya, tidak boleh pilih-pilih. Tapi cantik itu kan relatif. Ya, betul. Mungkin ada yang menurut kita cantik, menurut orang lain tidak kurang cantik. Ya. Mungkin menurut mereka cantik, menurut kita belum. Ya, cantik itu relatif. Kalau kepribadian yang paling kamu suka dari wanita itu kemana? Kepribadiannya itu agak pendiam ya. Oh, saya suka yang pendiam tapi menenang. Gimana kira-kira? Ini. Anda pusing, saya pusing. Sebenarnya. Jadi nama guru. Putih, cantik, pendiam. Tunggu dulu. Ntar masak. Saya perlu bertanya sama teman-teman yang sudah punya istri ya. Iya. Tapi saya tanya, waktu dia pacaran, pendiam karakternya. Iya. Tapi pas nikah, ya. Menenai. Ya. Ya. Ya mungkin yang punya istri bisa menjelaskan dulu. Iya. Bisa menjelaskan sudah menikah ke apa tipsnya bagi dia yang jomblo. Kita kesiakan berkarat di jomblo tak? Ya apa supaya supaya bisa mempercepat semua. Kesian itu botol itu mengganggu semua itu. Pokoknya intinya botol galon. Pokoknya intinya yang bantu minum. Ya kita cari yang menerima kita apa adanya. Selain yang tertarik daftar lah. Masalahnya kita laki-laki ini satu tantangan ini. Api ini. Uang lah. Oh, menangnya. Jadi sekarang itu. 2024 bawah 50 juta itu sudah rendah. Apalagi PNS tahu nih. Ya. Saya selamat menikah. Makanya masa kita mau nikah SD? Lihat, ya ini sembarang tuh loh. Nani, kamu sih sembarangan ini. Mas kita mau nikah SD. Tidak apa. Pedofil kok. Kau pernah lihat film itu baju SD tapi. Ya oke, mungkin kita akhiri saja ya. Besok lah kita lanjut. Kalau memang banyak yang mau nonton, banyak tertarik dengan konten yang seperti ini, tolong di komen di bawah. Ya, di komen. Jangan lupa di like, di subscribe. Ya tapi kalau perlu hubungi nomor yang ada di bawah meja. Tidak usah. Oh, ada. Tapi mungkin langkah bagusnya itu dulu sebelum ditutup. Kita ceritakan dulu masing-masing kriteria apa namanya. Oke. Saya dulu. Yang pertama itu pendiam. Pendiam, baik, cantik, tinggi, kurus, mimpi. Sudah tutup di kenaan. Jangan disapa yang ada di grup. Oke.
Sapa-sapa. Pokoknya teman-teman yang ada di grup silakan datang untuk bergabung di sini. Ya. Kita bicara seperti ini, kita bicara santai saja di sini. Oke? Sebenarnya kita itu kehadirannya. Siapa-siapa ya, yang silakan. Setidaknya ya, nonton video ini jangan di siang hari ya, supaya puasa Anda tidak makruh. Makanya kita podcast malam-malam ini supaya ya apalagi kan kita kenal ini kok banyak perut nih. Oh iya. Nah, tidak mana ada banyak perut keluar. Oke. Dan siapa tahu ada komentar, ada ingin memberikan masukan, silakan komen di bawah. Betul. Ya, yang mau transfer nomor rekening ada di situ. Ngomong-ngomong, ini kapan selesai? Ya, 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 ya. Oke. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.